juga posisinya sama. Dan saat ngambil usahakan dan harus seperti itu, posisi tangan kita berada di mana, ya. Apakah itu diangkat sekian derajat atau memang kita letakkan di bawah atau kita tarik ke sini agar diangkat. Nah, itu kita harus seimbangkan antara itu. Jangan sebelah saja agak rapat ke sini ngambilnya. Terus tiba yang sebelah sana kok agak digantung, dia akan beda. Ini kan saya angkat sedikit keluar segini kurang lebih kan, baru saya potong. Oh ini kurang sedikit, tinggal ini sis. Ini sedikit lagi ujungnya. Terus satu lagi. Oh, ambil sempatan. Dan guntingan seperti itu orang kita suka, tapi orang Cina jauh suka. Itu setelah tahap pertama. Tadi sebetulnya cara kamu memparting salah. Karena harusnya berbentuk konkar seperti ini. Ini namanya konkar kan? Partingnya. Dengan begini jatuh rambut yang diinginkan itu jauh lebih pas dia. Selalu kamu merhatiin kalau pas gunting, tapi mata saya selalu melihat. Saya kepengen kamu lebih dalam lagi gitu, mengetahui seluk-beluk guntingnya itu. Ini kalau kamu lihat, ada nggak bekas yang pertama? Pasti ada kan? Tuh. Nih. Tuh. Kalau yang namanya guntingan nggak akan bisa bohong, bekas pertama yang kita buat polanya pasti ada. Contohnya nih. Tuh, jatuh dia kan? Yang pertama, nah itu yang harus kita ikutin dan kita sambung. Setelah kamu bikin pola pertama, dasar pertama, kamu tinggal nyambung aja. Om ada ke dapur, Om pulang mau kesini. Kamu nanya? Enggak. Ada yang bikin kesini juga kan? Nanti dapat jatuhnya juga dapat. Kan saya bilang tadi. Kenapa saya contohkan? Saya bagi dua, kiri ke kanan dengan posisi yang sama. Itu dari dasar pertama ngambil. Saya contohkan seperti ini kan. Saya potong sekali itu. Ya. Jatuhnya itu sama. Nah, itulah jadi titik pola pertama rambut itu diciptakan. Maksudnya model yang target kita mau bikin. Nah, selanjutnya kita sudah pola awal sudah jadi. Sudah jadi dasarnya itu sudah jadi. Nih. Oh ini udah pas segini panjangnya, kemauan tamu maupun kita punya target, kita tinggal nyambung dari pola yang sudah jadi pertama itu. Tuh, nampak kan? Supaya ini tidak kaku, cuma ini aja. Karena kalau gunting masih dengan cara gini, itu sampai sekarang masih hanya kalau untuk permintaan yang bahasa sekarang itu kan layar lebih ngetren dibandingkan dengan trap, ya kan? Itulah ya. Kamu tinggal nyambung aja setelah bikin pola satu sudah jadi dengan posisi yang setiap tumpukan rambut yang ada. Iya, kan ini maksudnya ini dengan kalau di sini pasti ke sini kan, ini naik berarti kan di atasnya, itu maksud saya. Ini nggak akan bisa nggak kelihatan, tuh. Saya sisir balik ya, nah tuh, itu yang udah digunting. Coba kamu pegang, nanti saya
dikiranya saya nipu iya, iya, tangan ya kan. Kamu buktiin aja. Maksudnya kalau udah polanya sudah dibuat seperti ini, kalau kamu buat seperti ini, pola yang pertama udah jadi, kamu sisir pun kemari, rambut yang udah kamu potong pasti akan turun. Tuh. Kalau dengan yang pola udah jadi di tahap awal, ini kan segini. Sementara yang ini masih segini. Ini kan harus dibuang kan? Enggak usah ragu-ragu dengan yang harus dibuang ini. Kamu jangan pernah ragu-ragu, ini memang sudah segini, potong aja yang ini. Potong tapi dengan cara yang sama saat membuat yang di bawah. Dan ini tidak menimbulkan yang di ujung rambut menjadi kaku. Kaku gak? Maksudnya itu nanti kalau udah kering, apa enggak patah dia ngambil dari dalam ke dulu? Maksudnya? Kan ini kita, biasanya kan orang ini ngambilnya dari samping dari sini ya kan. Kalau om kan tadi dari sini. Terus nanti kalau kering dia apa enggak nampak bercabang patah gitu. Kering bercabang patah. Oh, iya. Layernya maksudnya. Sekarang kan saya tunjukkan caranya seperti ini. Nanti terserah kamu mau catok atau kamu blok, apa yang kamu perkirain seperti yang kamu perkirain enggak hasilnya. Ya. Nah. Apa enggak? Pertanyaan kamu kan apa enggak jadi istilahnya jungkit-jungkit atau gimana ya, gitu. Nah, ya, gitulah. Kalau bahasa Jawanya kiau-kiau. Kiau. Kita ngambil untuk layer itu di bagian yang kita sudah targetkan mau kita buat panjangnya. Tapi kalau nanti semakin ke atas, misalkan orang kan kadang layar rambut sampai segini kan, tapi yang atas hanya sepanjang ini, bisa saja. Bayangan timpang, bayangan timpangnya itu yang sudah dipotong dengan yang belum kenapa? Jadi kamu nggak usah ragu-ragu menciptakan ini titik garis ini nih. Sambungkan aja, tapi sambungnya jangan diambil seperti ini. Kaku nanti terakhirnya. Sambungnya tinggal ini aja. Nah, kan lepas tuh. Tuh. Dengan cara yang sama dan tingkat ininya sama. Jadi kalau cara om itu kurang paham ini cara manajer lah ya. Loh, kiri kamu ambil ke kiri, jangan sekarang kamu kanan kamu lawan dari belakang. Nanti kamu pandai sendiri nggak masalah, saya nggak akan larang gayamu makanya. Jadi kalau sekarang pemahamannya biar gampang kamu nangkepnya, tarik aja dulu ke sini. Yang sana juga tarik ke sana. Tapi ingat posisinya harus diingat. Layar itu posisinya harus diingat. Diingat. Yang di bagian bawah tariknya agak ke bawah ini. Yang di atasnya otomatis kan? Begitu juga ikutin arahnya sih. Berapa tinggi yang kita buat? Semua harus sama. Artinya gini. Tingkat yang bagian sini bagian sana kan patokannya gini. Bapak-bapak. Motor lagi ucok lagi kaget aku ngelihat platnya itu. Karena dia kan biar bikin kita enggak bingung nanti jatuhnya sama rata semua. Kalaupun ada yang enggak sama hanya sedikit selembar dua lembar. Gini aja dulu. Ya. Beli gunting. Kamu nih, tunggu jangan potong dulu. Sebelum kamu potong, kamu harus ingat, kamu boleh ngulang, tapi tidak bisa diulang kalau dia udah salah.
boleh ngulang, maksudnya kalau misalnya kamu belum pas tapi rambutnya masih terselamatkan, kamu boleh bisa ulang. Tapi kalau misalnya kamu udah melampaui batas yang kita targetin, batasnya ini misalkan, ternyata kamu potongnya di sini, itu modelnya udah lari deh. Tapi kalau masih lebih, oke lah, sedikit lebih, kita masih bisa gas, sisip sedikit lagi. Jangan takut dengan salah, karena salah ada pembetulannya kan. Tapi jangan kelebihan memotongnya, terlalu ngangkang kamu tuh. Ngangkang? Terlalu ngangkang tuh. Masih? Iya. Dia bukan dipotong loh ya. Dia bukan dipotong ya, jangan salah kamu. Saya tidak motong begini, artinya tidak segini kan. Makanya kalau gunting ini tajam bisa untuk sliding, bisa. Kalau enggak gunting pola tuh, gunting yang sejajar enggak akan bisa mau pakai ini. Nyangkut. Maksudnya gini, kan enggak terlalu lebar. Jangan, ini kan terkangkang kali kan, itu maksud saya tadi. Kalau kamu buka ini terlalu lebar kan ngangkang kali kan. Maksudnya enggak usah terlalu ngangkang. Karena gunting dari ujung sini sampai sini tajamnya sama, tapi kalau kita mau di sini aja itu supaya pipi ngantarikannya. Bukan dipotong begini enggak. Walaupun itu bisa jadi, cuma repot kita kerjanya. Kita mau teknik. Yang namanya ini dari mulai paling bawah sampai pangkal crownnya ini tetap sama, tekniknya tetap sama. Maksudnya saya kan mulai dari sini nih, berarti ini di sini bagi dua juga ya, nggak bagi dua ini, maksudnya saya memperlihatkan kamu supaya lebih mudah memahami bahwa inilah batasnya tengah dan ini batasnya yang harus ditarik kiri kanan juga. Nah, karena rambut ini kan hanya ada dua bagian, kiri sama kanan. Tengah itu pembatas sebenarnya. Kalau misalnya kita buat sama, kiri dan kanan sama posisinya sampai ke depan sini, rambut ini mau disisir ke kiri oke, ke kanan oke, tinggal belahan tuh memang rambut tuh nulutnya kemana, itulah di aslinya. Nah, oke. Setidaknya pola itu kan sudah nampak. Ini belum dipotong. Kalau ini di blow atau dicatok, kaku nggak mungkin kan? Karena apa? Di ujungnya menipis, dia nggak akan kaku. Kaku dalam artian begini, kaku yang seperti dipotong oval, ini ya. Kalau itu kan, kalau untuk rambut masuk ini oke, tapi kalau untuk dijatuhkan layar kayak gini, nampak dia datarnya. Itu yang bisa masuk kaku. Kalau kayak gini kan, mau dicatok masuk juga dia tetap membentuk seperti ini masuknya, mau dicatok lurus juga layarnya lebih nampak, mau dibengkokin ke sini juga oke. Itu maksudnya. Nah, terus ini selesaikan dulu yang ini. Jadi barangkali gimana tadi apa sih om? Sliding kan kebiasaan sliding kayak gini om, boleh ya? Boleh, yang penting patokan yang saya maksud di sini kamu tetap pegang. Satu, jangan bagian sini kamu larikan kemari. Jadi sini aja. Ngerti gak? Ini bagian tengah belakang, tetap posisinya ada di sini. Ini bagian kiri atau sisi yang kiri, ya tetap kita ambil ke kiri. Yang kanan kita ambil ke kanan. Karena apa? Rambut ini dia akan jatuh pada posisinya tuh. Yang ini jatuh ke sini nggak? Hanya kalau dicatok dan diblok pun kalau kita paksain dia memang mau kita masukin ke depan baru kita belokkan kan. Tapi aslinya rambut jatuhnya ini. Itu maksudnya. Jadi bagian rambut yang belakang dia tetap jatuhnya ke belakang. Nggak mungkin kan rambut ini jatuhnya kemari-mari kalau nggak ditarik, betul lah. Orang kok rambutnya banyak yang ke depan ini? Ya karena dia tarik. Coba kalau dibiarin, mana rambut itu jatuh? Sini tetap. Makanya kita menciptakan hasil keindahan itu jangan hanya pulang dari salon.
udah pulang dari salon udah habis glow-nya pun catoknya pun masih cantik aku ya. Nanti bagiannya harus besar sih sudah tuh. Enggak mesti. Ya kan? Kemeriannya posisi ya badan. Pokoknya soal kan enggak dapat makanya saya ngajarinnya ke sana, kamu ke sini larinya. Kan ke sini larinya. Nah, jadi kenapa tuh? Di situ yang sebetulnya enggak sinkronnya Mel kalau apa? Enggak, bukan itu. Kalau itu kamu potong tambah bolong yang di tengah. Terus yang mau kita ambil bukan yang di sini, yang mau kita ambil tuh ini. Nih, ini yang kita ambil. Dari sini. Nah, kamu potong ini. Apa judulnya nanti? Ya kan? Saya marah nanti. Enggak apa-apa, begini gimana? Ngambilnya dari sini. Nah, kan nampak kan? Nah, ini yang perlu kamu sempurnakan dalam artian gini. Lihat kamu lihat dulu. Kan dari hasil dua tahap itu yang perlu disempurnain kan yang perlu dibuang ini dia sedikit caranya gini sini masih juga minta diajarin memang harus ya kan ini yang mau kita buang kamu ambil bagiannya mau kita buang saja bukan ambil yang bagian yang sudah kena ini sekarang. Kenapa? Hanya sedikit, karena memang ini kan belum dipotong tadi. Ini belum kamu potong tadi. Nah ini tinggal ini aja. Dan jangan pernah merubah konsep kita. Kita sendiri yang menciptakan mau seperti itu jatuhnya. Jangan pernah rubah dengan nah, ini. Lari dia. Gak main-main. Kamu kepikir nggak? Jadi yang selanjutnya ini gimana? Anggaplah ini dua tahap lagi kan? Dua tahap bagian belakang. Saya kan sudah kasih kata kunci pertama. Kamu tinggal sambung aja pola yang sudah jadi di bawahnya. Itu udah jadi kata-kata ya kan? Kamu tinggal sambung aja. Sambungnya, ini kan bagian sini kan kesini dah. Yang bagian sini tetap sini. Kesini. Pernah kita udah bikin kita dengan. Ya, bikin V. Ini mau dibuat supaya dia bervolume bisa, supaya dia lebih tipis bisa. Nanti kita kupas setelah yang berikut. Kalau ini rambut bagian tengah kepala, arahnya juga ke sana. Jangan pernah kamu bawa ke sini kalau memang awalnya kamu nggak bawa ke sini. Nanti baru setelah yang tengah-tengah ini posisinya ada di tengah. Ya kan? Setelah posisinya tengah, kamu bawa ke sini nggak masalah. Karena apa? Dia tidak akan kena potong. Yang kena potong itu pasti yang di sini. Ini misalkan udah saya potong nih, saya kasih contoh aja jadinya ya. Tuh kan nampak jenjangnya itu nampak hampir, ya kan? Itulah. Coba di titik tengah yang saya bikin tadi dulu kamu buat atau sambil ngecek begitu kamu dapat di sini udah ada yang lepas berarti itulah batasnya nggak usah pernah ragu cuma karena ini teknik sliding saya bilang misalnya kamu gini bawahnya udah lepas berarti itu jatuhnya sudah itu dia polanya kamu ambil dari sini tep nggak masih berjenjang bu kamu belum itu kan belum kamu ambil tuh kalau udah di level 3 itu kok. Dah, berhenti. Kamu tarik posisinya supaya antara yang kamu potong di sini ketemu dengan yang paling di bawah, tapi di gini. Susunannya itu gini loh.
gimana sih? Nah gitu, miring. Jadi ketemu antara yang ujung sini dengan sini, tapi tidak lurus dipotong seperti ini. Gitu. Gunting ini tajam loh. Menurut saya kamu nggak perlu ginikan lagi, nggak perlu kamu gigitkan lagi. Sliding itu kan gesek kan, kayak pakai pisau. Nah, udah berhenti. Ini saya tuh dibantu kamu tuh lagi. Jangan buka terlalu makan. Tujuannya supaya gini. Sakit nggak? Kecuali biasanya yang terjadi kalau guntingnya nggak tajam ya mau dibantu kayak gitu, ya udah semua ini belum ini kamu harus tarik ke arah sini. Kamu pernah lihat buku teori untuk kursus nggak? Pernah kan buku-buku teori gambar-gambar patung yang kita teknik begini? Nah, di situ kita nampak kalau yang namanya guntingan trap atau bahasa dulu trap atau layer, dia itu arahnya pasti ke sini sampai sini. Maksudnya posisi di gambar itu yang saya maksud di gambar zoom sampai sini sampai sini. Beda dengan guntingan bob yang rata. Jadi kalau yang di crown ini, kamu harus tetap yang saya gambarin, yang sederhana saya gambarin ke kamu, yang gampang kamu tangkap, tetap kamu ambil caranya seperti itu. Ikuti ujung. Yang ujung bagian yang bawah itu, ini kan pola kita, target kita itu. Terus kita coba sisi yang gede. Kan saya bilang jangan pernah ragu-ragu dengan yang kita sudah oke. Jangan kita ragu-ragu dengan yang sudah jadi di bawah karena itu pola kita, target kita atau model yang kita mau buat. Nih. Ini kan yang udah jadi, betul lah. Ini selisihnya, ya kan? Terus kamu bingung. Ini layer. Kalau pendek yang ini sudah oke, berarti kita nggak usah pernah takut dengan yang di sini. Kalau kita ngeliat timpang jauh kali bedanya kita gimana? Potongannya ada sebelah sini. Apa yang akan terjadi? Yang ini udah bagus ketimpa sama ini yang menumpuk. Bisa kamu bayangkan kan? Nah, supaya tidak seperti itu, maka saya bilang nggak usah pernah takut. Takut salah bisa diperbaikin. Yang penting jangan celaka kelebihan. Nih, dah. Kamu harus bayangkan pakai feeling yang mau kita potong untuk mempertemukan yang paling pendek ini dengan yang di depannya. Oke, ini ya. Nih, tarik. Ini kamu ambil. Tidak ada penumpukan yang berbeda. Tidak ada penumpukan yang berbeda. Yang sudah kita ambil mana yang barusan? Yang barusan itu dia sebelahnya. Ya kan? Makanya saya bilang enggak usah pernah ragu. Sekalipun berjenjang dia karena target kita memang di situ. Enggak usah pernah ragu untuk mempertemukan. Memang segitu yang harus dipotong, potong aja.
yang saya maksud. Kamu akhirnya kan ketemu. Ya. Kamu kan ketemu. Yang saya maksud dan saya bilang itu kan ketemu akhirnya. Kamu sisir. Kenapa saya bilang kan? Atas kan kan? Angkat ke atas itu meja. Contohnya. Cus. Ini lebih pendek dari ini kan? Karena memang ini susun ini. Nah, yang harus kamu buang yang ini. Nih kan? Ini bagian yang paling pendek yang harus kamu buang ini. Cara pentingnya? Kan saya udah kasih tahu. Sambil jalan kamu sikat cus. Oh. Perlu kasih tahu lagi? Kayak bagian ini kayak mana? Kayak mana? Oh iya. Dada. Kan? Ini cing ke atas. Nah, itu yang harus disambung. Jangan ragu-ragu kan? Ini potong aja. Itu caranya. Kan saya kasih gambar apa namanya? Gak usah ragu-ragu. Yang penting pola kita sudah ada. Kan nampak tuh jelas tuh. Cing. Kenapa kita harus bingung dengan yang nggak apa-apa kalau sambil ngecek ini kan putus dia nggak ada lagi tinggal ini terus bagian sini kan saya bilang karena dia sudah di atas dan sini sudah dimulai ke atas ikutin juga di sini makanya badan kita posisinya kan lebih mudah kalau kamu misalkan dari sini ya kamu harus mulai dari sini